Oke teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas event Soul Fissile lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah menyelesaikan quest 27 kali pertandingan, kalian bisa klaim 10 token draw gratis. Lalu hari ini pada jam 3 sore, kalian juga bisa mendapatkan banyak token draw gratis. Jadi nanti akan ada quest dengan minimal top up 250 diamond dan gunakan 250 diamond, kalian bisa claim total 29 token. Ditambah 10 token dari quest bermain 27 kali, berarti total sudah menjadi 39 token. Lalu buat kalian yang mau top up, jangan lupa top up di store saya di borneogaming.id atau di borneogaming.com. Dijamin aman, cepat, dan terpercaya guys. Nah setelah itu kalian juga bisa klaim 1 token lagi dari hadiah 20 kali draw. Berarti kalian sudah bisa mengumpulkan 40 token draw gratis. Nah kalau kalian ngincer skin epic limited, kalian cuma perlu 20 kali draw lagi guys. Karena untuk mendapatkan skin epic limited, kalian cuma perlu mengumpulkan 600 crest dan itu cuma perlu 60-70 kali draw. Terus buat kalian yang ngincar skin Hanabi atau Amon Soul Fissile, jangan lupa kalian selesaikan quest top up di ronde pertama dan ronde kedua. Karena ronde pertama 29 token dan ronde kedua juga 29 token. Jadi buat teman-teman yang ngikutin trik hemat yang sudah saya berikan, kalian cuma perlu top up weekly Diamond Pass untuk mendapatkan skin Hanabi atau Amon Soul Fissile. Dan kalian tinggal fokus draw harian saja sesuai tabel yang saya berikan. Tapi buat teman-teman yang ngincar skin epic limited, kalian cuma perlu selesaikan quest di ronde pertama dan quest di ronde kedua, saya jamin sudah bisa mendapatkan lebih dari 600 crest. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.